seperti Marsha harus lebih berhati-hati tentunya. Marsha terciduk di arah jungle sepertinya. Gue pikir eksekusi dari Fanny loh, dari dengan cutthroat-nya itu. Iya, tapi tadi kayak Marsha gak punya mark-nya juga ya kan, gak punya head superiority juga. So, Fanny gak bakal memberikan 20% tambahan damage ke arah Akai. Dan sudah ada first zone yang hancur di bottom lane dari tim Big Hit Not Player Shield. Apakah mereka masih menggunakan masih sih ya, kayak belum ada perubahan juga dari sampai sekarang, bahkan Tuturu juga masih ada di bottom lane. Kayak dia tahu kapan dia harus pergi, tapi Rek bakal dalam posisi yang berbahaya. Oh, Reknya dalam posisi yang berbahaya. Tuturu, maju mundur kena, tapi Marsha double stun. Estas Emperor dalam posisi yang tidak baik, Marsha juga bakal langsung mengarah untuk mundur, mencoba untuk slow. Marsha masih ada blender sedikit, menggunakan pasifnya, naik merek spawn open, tapi gak bakal mengarah langsung ke turret, karena di sini kayak di luar base. Ya, menjadi kesempatan juga dari tim Rex Regum Kion melakukan push di second tower yang ada di top lane. Ya, tapi Get No Player Kill mendapatkan bottom turret, sementara Rex baru saja datang, langsung cutthroat connect, tapi ada Lemon, begitu saja Rex juga harus down ternyata, harus mati. Instinct sudah sangat sekarat, dikejar sama Fabien. Shuriken-nya, gak kena ternyata Instinct. Hampir banget tadi ya. Masih bisa selamat, masih bisa selamat. Justru Rex-nya ya, yang baru aja datang gitu ke arah top lane. Ya, mungkin Rex juga gak mengira bahwa ada Lemon tiba-tiba datang ya kan, langsung kena silent sehingga Fanny gak bakal bisa menggunakan steel cable-nya tiba-tiba. Karena memang Natalia itu natural counter juga dari Fanny ya. Betul banget, dan well, Marsha, oops, lumayan. Kita lihat juga Fabian, udah level 10 di sini bersama dengan Hoskov dan juga Harley. Ya, tapi kalau dilihat-lihat kayak Fabian farmnya bagus banget, dia kayak dalam posisi yang bagus juga. Dia gak ketinggalan network dari seorang Instinct dan juga Lemon. Wah, okay. Bahkan buff-nya juga diamankan tentunya. Rek lagi. What happened? Bagus sekali dari Tuturu. Ya emang susah sih karena udah ada 3 hero natural counter daripada Fanny-nya, tapi dari sini nah Edward bakal langsung diarah. Ada heal juga dari Estas, Lemon baru jalur pertandingan, dia bakal mundur, tentunya Instinct juga bakal mengeluarkan Place Escape. War mundur ke belakang, ada barrier. Halo semuanya, barrier baru datang, dan tikutnya barrier baru datang, dan tikut party sini kakak. Oh enggak. 3 lawan 3 di top lane. Well, Pernyata tapi enggak bakal di masih mau defense tower ya, namun ternyata lordnya diambil sama Tuturu. Ya ini Tuturu. Bakal free banget lordnya, dan lordnya bakal diamankan oleh seorang Tuturu, tapi di top lane Edward bakal langsung diambil, dan Edward terciduk sementara Finn harus mati juga. Rek baru datang, bakal terkena cipkin Edward juga, dan bakal langsung di set gak ada energi lagi, mundur, bakal terkena silent. Nah, ada Rek juga harus mundur, Reknya mencetak kill, dapat satu kill dan harus mati ternyata Fanny. Sayang sekali, dia berhasil membunuh seorang cowok di top lane, namun tentunya masih ada geng juga dari Harley dan juga Natalia. Itu akan sangat sulit untuk bertahan. Itu balik lagi kayak assassin instinct dari seorang Natalia, pasifnya benar-benar sangat mengganggu banget hero-hero assassin lainnya, Fanny terutama. Kayak dia gak bakal bisa menggunakan skillnya selama satu detik, dan itu berpengaruh banget untuk Fanny yang dia gak bisa diam. Dan Lord juga sudah bergerak ke inhibitor turret yang ada di top lane. Dan bikin long player kill, harus mendefense, terpaksa mendefense dari dalam. Ya, karena memang Rex Regum Kion mendorong terus-terusan. Well, di sini masih bisa ngedefense karena ada Zaz sih. Kayak dia punya Nightmare Spawn juga yang sangat membantu banget untuk melakukan defense. So Lordnya juga bakal sudah hancur. Ya, pergerakan yang sangat baik sekali dari kedua tim ini. Sementara Big Hitron juga baik sekali defensifnya. Ya, mereka punya Hayabusa, mereka punya Zaz, Grok juga. Dan Estes yang sangat membantu dalam tim fight. Yep. Kayak mereka juga gak bakal mau menyerah begitu aja. Satu Lord kayak masih bisa di defend sama tim Big Hitron player kill. Halo. Fabian. Tapi Shadow Kill yang gak bakal bisa digunakan begitu saja. Namun barrier masih dalam posisi di dalam turret. Halo, Shadow Kill mengarah ke Lemon kah? No, mengarahnya ke barrier. Tapi Lemon dan barrier masih bisa membagi damage. Ya, sebenarnya Lemon dan juga barrier memaksakan ya untuk melakukan push tower di bottom lane. Karena Edward terkena hurricane dan
tapi gak ada backup, tapi gak ada backup. Einstein baru datang, Tuturu baru datang, everybody baru datang. Tapi di bottom lane bakal didorong sepertinya. Tuturu juga bakal masuk ke inhibitor turret dan bakal langsung diajak. Ternyata Zaskia mati. Inhibitor turret bottom lane juga sudah terbuka sangat lebar. RRQ. Oh my god, ini bakal langsung ke Beska. No, Bulgrognya ke Beska. No, Bulgrognya menghalangi jalan daripada seorang Rek Shadow Kill dari seorang Fabian. Fabian ini harus mati. Reknya langsung terkena spear dari seorang Moskow. Emperor yang bisa satu dan wipe out. Ini dapat yang sama tim Rek Shadow Kill on Oxygen. Wipe out dan langsung saja ke arah Beska oleh tim Rek Shadow Kill. Kemenangan game ketiga melawan 3 player kill. Dan mereka masih berlanjut, mereka masih punya nyawa di Lower Bracket yang akan bertemu dengan tim NXL. Wow, kembali lagi bertemu dengan tim NXL ya.